Okay, salam geng. Kembali lagi bersama saya di channel AE Underwater. Okay, untuk video kali ni aku nak bawa korang pergi tengok kawasan Vampire Beta. Vampire Beta ni dia terletak dekat area Kulai. Okay, untuk pengetahuan korang, Vampire Beta ni dia adalah supplier ataupun kutu dan DM dekat area Kulai lah. So, kepada yang berminat ataupun nak beli kutu air ataupun DM, boleh cari Vampire Beta dekat kawasan Kulai. Lepas tu dia ada juga pelbagai jenis ikan laga lah dekat dia. Lepas tu dia ada line dia sendiri. Maksudnya dia breed, lepas tu dia buat crossing apa semua kan, ikut formula dia selama 2 tahun. So consider dia power jugalah kan guys. So kepada yang tengah menonton channel saya ni, aku minta jasa baik korang untuk tekan button subscribe, like dan sharekan kepada kawan-kawan. Okay guys, jom kita saksikan video. Okay geng, sekarang ni saya berada di kawasan Vampire Beta. Vampire. Okay guys, ini adalah ikan-ikan ataupun koleksi dia orang. Memang power-power kat sini. Okay bang, nak tanya, ni jenis ikan apa ni bang? Ini Black Green Fire. Black Green Fire? Yes. Oh, ini hasil breed abang sendiri ke? Ini hasil breeding saya lah dalam lebih kurang 2 tahun lah. Hasil buat lain. Oh, abang boleh bagi tips tak? Abang crosskan apa ke apa? Nak bagi tu panjang dia punya crossing. Oh, yelah yelah. Tak boleh bocorkan juga. Betul betul. Yang ni jenis apa ni bang? Ini candy biasa. Oh, candy biasa. Ataupun Michael. Oh, okey 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 okey. Ha, kat sini pun ada geng. Ni jenis apa ni bang? Super red kan? Ni bukan super red. Ni female hellboy. Female hellboy. Yang sini semua female. Oh, ni semua female lah. Tapi female pun boleh tahan bang, mantap-mantap semua. Ni jenis apa ni bang? Blue Samurai. Oh, Blue Samurai. Blue Samurai geng. Okey okey. Ni kalau jatuh berapa bang seekor kalau macam ni? Mana? Yang ni city yang ni. City. Oh, yang ni lebih kurang dalam harga lebih kurang 60 ke atas lah. 60 ke atas lah. Okay geng, sekarang ni saya nak interview abang Vampire Beta. Okay guys, jom. Bang, kenalkan diri bang. Nama saya Anep. Okay. Daripada Kulai lah. Kampung Melayu Kulai. Dah berapa lama bang meniaga ikan ni? Saya dalam bidang ni lebih kurang 2 tahun lebih lah. Okey bang, kalau kepada yang tengah menonton channel saya ni kan, kalau dia nak cari abang semua dekat mana bang? Boleh contact saya daripada FB ataupun nombor WhatsApp. FB abang apa? Vampire Beta ataupun Mat Noh Hanifah. Okey. Bang, boleh bagi tahu nombor telefon tak so orang boleh contact abang ah? Nombor telefon saya 011 2711 6011. 6011. Okay guys, tak apa, nanti dekat ruangan description saya akan tulis juga nombor telefon dia. Boleh tengok nanti guys. Okay bang, nak tanya, abang jual ikan jenis apa bang? Ikan laga jenis apa? I lebih tumpukan kepada jenis-jenis candy, multi-color and jenis-jenis yang berkala lah. I lebih pada pendekatan untuk orang-orang baru untuk mengenal Beta. Sebab jenis multi-color ataupun candy ni menarik minat diorang. Okey. Bang, betul ke orang kata abang ni adalah supplier kutu dekat area Kulai ni? Saya sambil-sambil lah. Kalau macam ni hujan, tak ada kutu lah. Lepas tu kita resiko ada tempat licin kan. Kita pun jaga keselamatan. Safety first. Okey. Itulah guys. So, kepada yang nak cari kutu air, boleh cari abang ni eh. Vampire Beta. Area Kulai, Kudai ataupun yang berdekatan lah. Okey. Selain ikan, abang ada jual makanan ikan ke apa ke adalah? Makanan hidup lah kan bang? Makanan hidup je. Ada Dapnia Magna, Cacuk dan BBS. Okey. Lepas tu nak tanya bang, abang memang fokuskan kepada ikan laga lah ke ada jual ikan lain juga? Ikan lain tak ada. Ikan lain ni untuk I beli sendiri untuk sedap-sedap mata je lah. Okey. So far abang ada buat apa? Menghantar ikan ke tempat-tempat lain ke? Macam orang KL ke nak datang beli semua? Ataupun abang ada buat Facebook live bid ke? Facebook live bid buat masa ni I stop dulu sebab busy lah.
terlalu busy lah dengan kerja. Sebab saya siang kerja, so malam saya baru free. Malam pun kadang pun saya just sempat bagi makan ikan ataupun tukar ikan tu. Oh, okay. Harga ikan abang daripada yang paling murah berapa bang? Daripada RM30 hingga ke RM100.50 lah untuk show grade. RM30 sampai ke RM100.50 guys, ha, untuk show grade. Dekat bawah ni pun ada geng. Ni apa ni bang? Ini apa, lain blue rim lah, tapi belum, mungkin belum pecah color lagi. Itu masih junior lagi lah. Mana tahu pecah color jadi avatar terus. Ni pun city kan bang? City female lah ke male? Male ke female ni? Ni female. Oh female. Tengok guys, size dia pun besar-besar semua. Double size L ke atas. Oh, L ke atas. Tapi macam size giant pun ada bang. Dekat sini pun ada geng. Ni Nemo Candy. Nemo Candy. Yes. Dekat bawah-bawah ni apa ni bang? Ini dalam proses pembesaran. Super Black, DTPK Super Black. Oh, DTPK Super Black dalam proses pembesaran lah. Abang baru lepas jar ni semua. Yang ada pokok-pokok tu untuk apa bang? Ni bagi dia supaya tenang lah, tak tekanan. Okey. Untuk pinggir syair, banyaklah function lah. Kelebihan. Okey. Dalam ni pun abang baru lepas jar lah. Okey geng, dekat bawah ni pun ada juga baru lepas jar semua. Semua dalam ni pun ada. Ni DTPK ya bang? Ya, semua ni DTPK. DTPK tu yang apa, ekor bentuk love tu eh? Bentuk love yang pendek. Dia jenis double tail pelakat. Okey. Dalam ni pun ada geng. Ni pun semua dalam proses pembesaran abang? Ya. Okey. Yang ni apa ni bang? Ni dark, ni Magna. Wah, abang ada dark ni yang Magna tu juga ah. Yeah. Sorry geng, saya tak pandai sebut. DM je lah eh. No problem, sikit-sikit belajar. Yang ni pun ada juga abang? Semua ada. Yang baru buat dalam 2 minggu lah sebab saya dah stop lebih kurang setahun lah. Yang baru nak mula balik lah. Okay. Sebab banyak permintaan. Oh, abang ada jual jugalah yang tu semua. Okay. Okay geng, dekat sini pun ada. Ni jenis apa ni bang? Mana? Ni. Itu Nemo Candy. Oh, Nemo Candy. Yang ni bang? Shallow. Yes. Tencho yang orang panggil. Shallow. Apa Tencho tu bang? Tencho tu satu color ada dekat dia punya body ataupun dekat mana-mana finish. Ada satu color. Okay. Yang ni pun Tencho lah. Ni apa? Shallow. Oh, Shallow juga. Sorry gang. Saya selalu sebut nama salah-salah. Yelah, baru tengah belajar kan pasal ikan. Ni apa ni bang? Super Black DTPK. Super Black DTPK. Okay. Kat sini pun ada geng. Super Black DTPK. Ada banyak sangat. Abang mainly fokuskan DTPK ke bang? Bukan, I sebenarnya fokus kepada jenis yang color. Jenis yang berkala. Color, jenis candy, multi color ataupun Nemo. Okay. Betul lah. Dekat sini semua padu-padu geng. Yang ni jenis apa ni bang? Ini Nemo Candy ya. Nemo Candy. Okay. Dekat sini pun ada geng. Nampak tak? Galaxy Candy. Yang ni bang? Itu DTPK Fancy. DTPK Fancy. Okay. Yang ni bang? Ini apa? Candy Galaxy. Candy Galaxy. Okay. Dekat sini pun ada geng. Ni pun ada. Ni jenis apa ni bang? Ini asal dia blue rim. Terlebih crew mana jadi macam ni. Terlebih crew. Yang ni apa ni bang? Ni Shallow. Ni ada super red kan bang? Hellboy. Hellboy Classic. Okay. Wah, ni cantik abang. Ni jenis apa ni bang? Candy. Okay, yang ni semua tak jual lah kan bang? Yang ni semua tak jual lah. I punya induk lah. Penerus induk. Okay, dekat sini pun ada geng.
Tengok peminat-peminat Blue Rim ada kat sini. Mantap-mantap semua. Okey. Abang ada jual borong jugalah bang. Untuk borong kita bergantung kepada kuantiti lah. Minimum kena ambil berapa bang? 10 ekor kat atas. 10 ekor kat atas guys. Ha. Ada juga dekat sini. Ha. Yang ni apa ni bang? Yellow Tiger. Yellow Tiger. Galaxy Yellow Tiger. Okey okey. Yang ni pun ada geng dekat sini. Okey. Yang ni jenis apa ni bang? Ni fancy. Fancy. Ada juga dekat sini. Kat bawah ni pun ada geng. Kalau yang macam ni berapa bang? RM30. Kalau datang sini borak-borak dengan abang lah, dapat lagi murah guys. InsyaAllah. Okey okey. Memang power-power lah ikan kat sini juga. Ni multicolor ke bang? Orang panggil biasa rainbow. Oh rainbow. Okey okey. Ni semua adalah rack-rack yang ikan power-power guys kat sini. Okey geng. Ni semua adalah tempat fry lah. Tengok ada berapa spam dekat sini. Banyak kot. Dekat sini ada tempat-tempat untuk pembesaran ikan dan juga tempat fry lah. Tapi mainly fry guys. Sampai sini guys. Lepas tu ada tong-tong juga. Tong-tong pembesaran ikan untuk grooming. Semua ada dalam ni guys. Okey, ni ada pokok. Ni ada ikan juga dekat sini. Ni ikan apa ni bang? Itu kita punya lokal, ikan tomat. Chana. Tomat. Oh, peminat-peminat chana. Ni tak melompat ke bang? Adalah insya-Allah. Oh, okey. Ni ada pokok air juga kat sini guys. Ada Oscar juga. Oscar kan bang? Ya, Oscar. Ni Oscar batik. Okey. Geng, kita sauk sikit. Ni ikan jenis apa ni bang? Ni campur-campur lah ni. Ni apa, lain Blue Rim ada yang candy lah. Ni Freeman. Okey. Blue Rim. Tengok guys. Tapi masih belum pecah colour lah. Belum pecah colour. Tapi telur dah full egg kan bang? Okey. Ada apa lagi bang dalam ni? Ini belum pilih habis lagi lah. Nanti dah pecah colour abang akan jar lah kan. Ni semua female ke bang? Ini female. Okey. Male itu kita dah jual habis lah. Dah habis jual dah. Okey. Ni semua belum pecah colour lah kan bang? Lime blue ring. Yang ni apa ni bang? Ini air punya pemakanan. Makanan cacing sutra. Cacing sutra ataupun orang panggil cacing cubi lah. Okey. Ni apa tangkap sendiri ke apa? Ni air cari sendiri. Okey. Kalau air malas pergi beli je lah. Area kulai untuk kutu air, air supply. Area kulai kutu abang supply. Okey. Ada satu blok untuk kulai punya lah. Kulai area-area berdekatan lah. Okey bang, kepada orang di luar sana kan, kalau dia orang nak beli ikan borong, abang ada cuai ikan borong ke? Untuk jenis borong, itu bergantung kepada kuantiti ikan saya lah yang saya akan keluarkan ataupun yang jadi lah. Lepas tu nak tanya bang, ikan-ikan yang dekat sini semua ialah hasil breed sendiri abang ke ataupun abang ada ambil dari luar ke apa ke ada ke? Ini hasil breed daripada saya sendirilah. Semua baku jenis mati kala hasil daripada saya sendiri. Okey. Lagi apa lagi abang? Okey. Setiap kali saya pergi tempat ataupun farm lah, saya akan tanya dia orang cabaran dia orang hadapi lah melalui ada ikan laga ni kan. Abang ada tak something yang abang boleh sharekan kepada yang tengah menonton channel ni kan? Cabaran yang dia orang abang hadapi. Cabaran setakat ni air pejam mata je lah, tak ada apa-apa bagian. Bagi air, I think positif lah. Sebab benda tu bagi semangat kat air. Okay, benda tu jadi peribadi kat air. Jadi air tak boleh cerita dekat orang lain. Jadi peribadi kat air lah. Okay. Biar rahsia lah. okay.
Okey bang, saya nak tanya sikit pasal DM ni eh bang. Macam mana DM ni boleh ternak bang? Untuk penternakan DM ni sangat mudah. Kita hanya perlu menjaga air dan juga pemakanan dia lah. So ni bagi makan dia apa bang? Bagi makan dia just yeast. Yeast ataupun maurifan roti. Apa? Maurifan roti? Yes. Oh, okey. Nampak tak guys, ada DM dalam ni. Ha, benda halus-halus yang tengah bergerak ni kan. Ni bagus kan bang bagi makanan untuk ikan laga? Ini sangat bagus lah untuk ikan laga. Okey. Ni tak susah bang macam kutu air? Ini jenis penjagaan dia sangat mudah lah. Tak ada susah. Just kita jaga pemakanan dan air. Untuk air, selepas kita bagi makan, mesti ada minyak. Oh, mesti ada minyak. Minyak yang selaput dekat atas permukaan air. Minyak tu kita kena buang lah. Yang ni boleh bagi untuk fry ke bang? Makan? Ini untuk fry atas sebulan ke atas. Oh, sebulan ke atas boleh lah bagi makanan untuk fry kan? Sebab DMI kecil-kecil sikit. Okey. Ni abang jual jugalah? Ni I jual sikit lah. Okey. Kalau ni, kalau orang beli macam mana bang? Ini untuk special package siap siap cara ternak, saya akan bagi dalam RM30 lah siap pos. Siap pos. Siap bagi tahu cara nak menjaga, ada guideline jugalah kan guys. So RM30 guys. So kalau korang berminat boleh PM abang, PM TP. Boleh, no problem. Okey. Dekat sini pun ada. Untuk air kita boleh gunakan air sungai, air hijau ataupun semacam air yang tidak berklorin lah. Lebih bagus bagi air air sungai ataupun air hijau untuk peternakan DM. Air sungai ataupun air hijau abang. Okey. Okey bang, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey geng, saya pun dah habis rakam di Vampire Beta. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Vampire kerana memberi peluang kepada saya lah untuk rakam. Okey, kepada yang tengah menonton channel saya ni, tolong tekan button subscribe, like dan sharekan kepada kawan-kawan. Nanti saya akan tulis Facebook abang, nombor telefon semua dekat bahagian description bawah. Nanti korang boleh cari abang ni, Vampire jangan Beta. Jangan lupa like, subscribe and share. Okey bang, itu saja. Bye-bye.